Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini admin akan jelaskan ke sahabat tani semua pembuktian hasil aplikasi Bodrek, sahabat tani ya, pada tanaman cabe. Video ini tidak akan lama karena ini hanya membuktikan efek positif Bodrek pada tanaman cabe. Sahabat tani, ini waktu itu kita kocor menggunakan ini ya, menggunakan Bodrek. Waktu itu kita menggunakan dosis 2 butir bodrek diencerkan ke air 10 liter. Lalu kita kocorkan pada tanaman 200 ml per tanaman, sahabat tani ya. Oke, sahabat tani, ini dokumentasi video beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 malam yang lalu, sahabat tani ya. Ini sudah 2 malam setelah dikocor menggunakan Bodrek, sahabat tani ya. Nah, yang pertama kita lihat daunnya. Ini yang waktu itu kita kocor dengan Bodrek, sahabat tani ya. Sekarang sudah ada warna hijau. Nah, di sini di urat-urat daunnya ini sudah ada warna hijau. Nah, ini untuk pucuk terbarunya sudah ada daun di pangkalnya, ini sudah mulai lurus ya. Nah, ini. Nah, ini di pangkalnya ini sudah mulai lurus ya. Nah, bisa teman-teman saksikan, ini di pangkalnya lurus ya. Ini kita bahas untuk yang ini. Sekarang kita pindah ke yang ini, sahabat tani ya. Nah, di sini juga sudah kita lihat cat hijau daunnya sudah nampak, sahabat tani ya. Dan ini pucuk terbarunya sudah terlihat. Ini pucuk barunya setelah dikocor dengan Bodrek. Dan ini juga pucuk terbaru setelah dikocor dengan Bodrek. Nah, ini dan ini ya. Jadi Bodrek ini benar, ini sebagai JPT. Nah, ini buktinya juga. Ini yang terbarunya ya. Dan yang ini sudah ada warna hijau ya. Nah, ini juga sudah terlihat separuh hijau, separuh kuning. Nanti ini akan hijau ya. Nah, ini juga sudah mulai hijau ya. Nah, ini sudah hijau, sudah hijau, sudah hijau, sudah ada hijau ya. Sekarang kita lihat pada tanaman yang sehatnya seperti ini. Yang sehatnya juga pucuk barunya mulai tumbuh subur ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini mengedukasi teman-teman dalam merawat tanaman cabe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.